Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat logo semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra HD hari ini hot news. Kondisi tol Sercin 2 ke tol Cijago 3 Jor 2. Ya, ada kabar yang luar biasa. Di titik perbatasan antara tol Serpong Cinere Seksi 2 dengan tol Cijago 3. Aduh, saya sampai kelibet ya. Tadi ngomongnya sampai kelibet ya, saking ini luar biasanya. Ini informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sobat keluarga semua. Tapi apakah juga ini menjadi suatu kabar yang baik untuk masyarakat? Nah, seperti apa sih informasinya? Maka disimak terus sampai habis. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi lane clearing yang ada di proyek tol Cijago 3 di perbatasan antara dengan tol Serpong Cinere Seksi 2. Yang kedua adalah kondisi terkini dari pembebasan lahan di area seberang jembatan Sungai Pesanggerahan yang akan segera dilakukan pengerjaan. Seperti apa? Kita langsung mulai dari titik awal ini untuk membahas tentang informasi land clearing. Ya, seperti yang terlihat pada video bahwa kondisi land clearing tersisa tinggal satu rumah saja. Saya dengar ada beberapa hal kendala ya terkait dengan satu rumah tersebut. Dan mungkin kita doakan saja semoga satu rumah tersebut bisa segera terselesaikan untuk satu rumah tersebut. Dan inilah kondisi di tol Serpong Cinere Seksi 2 atau biasa disingkat juga dengan tol Sercin ya. Kalau tol Cinere Jagorawi itu kan disingkat dengan tol Cijago. Kalau ini adalah tol Serpong Cinere disebut dengan tol Sercin 2 ya. Nah, di sini adalah akses dari gerbang tol Pamulang menuju ke arah Depok masih belum bisa digunakan karena masih menunggu progres dari gerbang tol Limo. Seperti apa progresnya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada satu rumah, terlihat dengan jelas ya, bahwa ada satu rumah yang terakhir. Dan selain dari pengerjaan land clearing, di sini juga tampak ada progres dari pemasangan pagar. Terlihat pemasangan pagar atau utilitas pagar proyek untuk pembatas di antara proyek tol Serpong Cinere Seksi 2, maksud saya terusannya dari tol Cijago 3 ini, dengan pembatas proyek antara area perumahan Modern Hill ya. Seperti yang terlihat bahwa land clearingnya luar biasa sekali. Jadi sudah hampir rata ini. Puing-puingnya juga tinggal sedikit, mungkin juga masih ada beberapa besi-besi ya. Yang tentu saja di sini sudah diborongkan seperti video-video lama saya ya. Jadi terkait dengan pembongkaran perumahan atau pembongkaran lahan ya, seperti yang kita lihat sendiri juga di sini tuh ya. Di sini tinggal sisa satu rumah lagi. Oke. Nah, jadi seperti inilah kondisinya di land clearing dan kita akan terus melihat atau mulai masuk ke area di pengerjaan jembatan Sungai Pesanggerahan. Nah, di jembatan Sungai Pesanggerahan ini rencananya ada abutment ya, ada abutment dengan pilar kolom. Yang sudah terbangun adalah abutment 1 dengan pier 1 ya. Jadi kita lihat di situ ada 4 pier kolom ya. Ini adalah satu pilar 1 dan juga abutment 1. Dan saat ini ada crane yang juga membantu untuk merangkai segmental girder untuk menjadi satu kesatuan girder yang nantinya akan dipasang di jembatan Sungai Pesanggerahan ya. Nah, di depan ini kita lihat ya, kita sudah melihat bahwa di depan ini adalah titik jembatan abutmen dengan pilar 1. Nah, di seberang itu persis ya, kalau kita lihat di situ ada keterangan juga bahwa di sana ada lahan milik Bapak Haji Udin ya, yang juga sampai saat ini masih tinggal di lahan tersebut. Nah, informasi yang hot newsnya adalah sejak awal Juli itu untuk pembebasan lahan di area ini telah dititipkan ke pengadilan atau bahasanya adalah
dikonsinyasikan ke pengadilan. Namun, ya, setelah saya mengkonfirmasi berita tersebut kepada pemilik lahan yang kebetulan masih tinggal di area ini, ya, kan karena di sini ada banyak sekali lahan ya, tidak hanya satu pemilik lahan nih. Kalau tidak salah sekitar 7 ya. Kalau saya tidak salah ya ada 7 pemilik lahan di sini. Nah, tapi saya coba ambil sampel satu dan ternyata informasi terkait dengan konsinyasinya itu berita resminya atau mungkin surat resminya belum diterima oleh pemilik lahan ya. Jadi belum ada berita apapun tentang konsinyasi. Nah, padahal saya juga mendengar bahwa akan ada rencana untuk pengerjaan di area setelah jembatan Sungai Pesanggerahan ini. Wah, ini saya duga kalau belum ada informasi resminya kayaknya bakal rame gitu ya. Ya mudah-mudahan aja suratnya mungkin masih ada tertahan atau delay di beberapa tempat, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan aja yang mempunyai kebijakan bisa juga mendengar informasi ini sehingga saat nanti pengerjaan proyeknya tidak ada sesuatu hal ataupun kendala-kendala yang terjadi akibat kesalahan miskonfirmasi atau misinformasi. Karena setelah saya konfirmasi kepada pemilik lahan ternyata belum menerima pemberitahuan terkait dengan konsinyasi tersebut ya. Bagi kita para pengguna jalan mungkin informasi konsinyasi ini sangat-sangat menggembirakan karena tentunya akan segera membuat kita bisa melihat pembangunan di area ini akan menjadi semakin cepat tentunya. Namun di satu sisi lainnya ada pemilik lahan juga yang perlu diinformasikan atau mungkin perlu juga mengetahui tentang informasi konsinyasi tersebut sehingga kedua belah pihak, baik kita juga selaku pengguna jalan atau calon pengguna jalan tol Cijago 3 nantinya dan juga masyarakat selaku pemilik lahan bisa sama-sama bahagia ya. Mudah-mudahan saja ke depan ada informasi-informasi ini yang mungkin entah lagi delay di mana bisa segera tersampaikan kepada pemilik lahan tersebut ya. Jadi hot newsnya luar biasa, menarik sekali. Dan kalau kita lihat di sini ada berapa titik abutmen, coba lihat ya. Kita akan coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Kalau saya salah hitung mohon dituliskan di kolom komentar. Bener enggak? Ada 18 titik abutmen, ada 18 titik girder yang akan dipasangkan di abutmen 1 ini. Tentunya nanti juga akan mengarah ke titik abutmen 2 yang di seberang dari area ini. Nah, sekarang coba kita hitung sebelum kita akhiri video ini. Ada berapa sih girder yang sudah dirangkaikan di sini? Kalau dari titik 18 titik yang tadi sudah kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru 10 girder yang telah terangkai sempurna. Sedangkan di sana ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 3 6 9 ya. Berarti ada 19 titik kayaknya ya. Berarti saya salah hitung mungkin. Ya, tuliskan di kolom komentar, silakan koreksi jika saya salah. Jadi inilah hot news berita hari ini terkait dengan pembangunan tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Semoga apapun yang terjadi bisa membahagiakan semua pihak tentunya. Karena dalam pembangunan tentunya kita semua calon pengguna jalan dan juga masyarakat selaku pemilik lahan mudah-mudahan juga bisa ikut bahagia terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada informasi lainnya yang mungkin saya belum tahu, maka silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru berikutnya ataupun juga progres Tol Jor 2 lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.